Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku akan membuat bukan tutorial, tapi aku akan nge-share skincare rutin aku setiap hari. Skincare daily rutin. Aku itu pakainya skincare dari Ayirin, yaitu klinik kecantikan, dan alhamdulillah itu menurut aku bagus dan terjangkau gitu produk-produknya. Nah, langsung aja. Produk yang aku pakai dari Ayirin adalah ini, Ayirin Derm Advanced Brightener Essence. Jadi, essence ini dipakainya 2 kali sehari, yaitu malam sebelum tidur dan pagi-pagi. Nah, terus Suncare Lighting ini tentu saja dipakainya saat sebelum kalian beraktivitas di siang hari. Jadi untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari. Nah, terus yang ketiga ini adalah apa namanya? Ini pokoknya nama ACN, nama EANC. Nah, ini itu adalah krim malam yang dipakainya hanya malam saja. Ya pokoknya nama ini buat krim malam. Nah, ini bagus banget. Terus yang keempat adalah facial wash dari Ayirin. Ini adalah facial wash yang menurut aku bagus dan cocok untuk semua jenis kulit. Dan facial wash ini gak bikin muka kita kering, jadi bikin muka kita lembab gitu. Yang bulan ini sih aku cuman dapat 4 produk. 4 produk ini. Kalau dulu itu aku dapat ini, cuman sekarang udah habis. Ini adalah serum vitamin. Jadi dipakainya malam hari. Terus aku juga dapat moisture buat lip gitu biar bibirnya nggak terlalu gelap. Tapi sama udah habis. Nah, untuk penggunaannya sendiri simple aja. Untuk di pagi hari kalian tinggal cuci muka sama si facial wash ini. Terus kalau misalnya ada tonernya, dulu itu aku ada toner, cuman kalau sekarang karena aku dikasih essence jadi gak usah pakai toner. Nah, terus tinggal pakai toner ini aja, diamin sekitar 5 menit sampai 10 menit biar dia itu meresap. Terus tinggal dipakaikan suncare lighting ini. Suncare yang ada di Ayirin itu macam-macam, banyak, disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Dulu itu aku bilang sih ke dokternya pengen yang si suncare-nya itu ada kayak foundation-nya itu biar lebih mencerahkan, karena aku kan kerjanya di toko jadi gak usah pakai kayak foundation lagi, itu udah bagus banget cerah, bikin cerah ke muka. Nah, udah itu aja. Ini itu dipakainya sekitar ya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kalian sering beraktivitas di luar, pakainya ya sesering mungkin. Terus untuk malam hari seperti biasa ya pakai ini dulu facial washnya, terus pakai ini sama yang tadi. Dan kalau misalnya kalian punya serum, kalian punya serumnya tinggal pakai serum dulu. Dan yang ketiga, step terakhirnya adalah yang ini. Dan beda banget kalau misalnya pakai produk Ayirin ini. Jadi setiap pagi itu kayak bare face-nya cerah gitu, terus nggak calu di berminyak gimana gitu. Tapi bagus. Nah, banyak banget pertanyaan kayak gini. Pakai krim dokter kan ketergantungan. Sebenarnya menurut aku itu bukan ketergantungan. Ya, pokoknya kalau misalnya kulit kita nggak dirawat kan, ya biasa aja. Kalau misalnya kita ingin kulit kita lebih sehat, lebih cantik, lebih apa namanya, cerah, berseri, indah, beautiful. Nah, otomatis kita itu harus merawat kulit kita dengan teratur. Aku sering gak cocok sama produk-produk yang di luaran, kayak produk di mall-mall gitu. Jadi aku disaranin sama teman itu pakai Ayirin ini dan alhamdulillah cocok. Aku itu di Ayirin sebenarnya dulu itu pernah gonta-ganti, pernah pindah-pindah gitu. Karena aku itu orangnya sebenarnya gampang terpengaruhi. Nah, dulu itu aku pakai Ayirin, terus emang udah bagus gitu. Terus ganti lagi pakai skincare lain yang abal-abal dan jadi kayak breakout gitu, ada jerawatan, terus milia-milia. Nah, ini itu sebenarnya milia itu susah dihilangin, gak tahu harus pakai treatment apa. Dan ini itu kemarin aku congkel dan jadi malah merah.
apa-apalah ya, nanti juga sih. Jadi begitu sebenarnya, dibilang ketergantungan sih enggak, karena emang kita itu kan harus rutin merawat kulit kita, jadi enggak cepet ada penuaan-penuaan dini gitu. Nah begitulah ya, singkat cerita aku itu balik lagi ke Airin, dan aku itu sekarang baru jalan kayak sekitaran 3 bulan, dan aku itu belum kesana lagi karena ini produknya awet banget. Sarankan kalau kalian mau pakai produk Airin harus konsultasi dulu, bisa lewat online dan juga langsung ke klinik. Saranin sih langsung ke kliniknya aja, karena di sana itu kalian bisa langsung dicek sama dokter, terus bisa dikasih produk yang sesuai dengan kulit kalian. Nah segitu aja skincare rutin dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian mau beralih ke skincarean ini, boleh banget aku dikomen. Dan semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.